Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wasili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 27, ayat 29, ayat 29. Dan dalam perbincangan yang lepas kita telah bincang tentang peristiwa Perang Hunain, iaitu salah satu peperangan yang berlaku yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu lembah antara Mekah dengan Taif. Dan Perang Hunain ini perang pertama yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah, iaitulah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Dan dalam peperangan itu, walaupun pada peringkat awalnya tentera Islam menghadapi masalah, tetapi akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan kepada tentera Islam dan berjaya mengalahkan musuh kaum musyrikin pada waktu itulah Hawazin dan Bani Saqif. Bani Hawazin, Bani Saqif dan juga kabilah-kabilah yang bersekutu dengan mereka. Dan Allah SWT juga menyebut pada kita tentang sifat orang munafik ataupun orang musyrik, iaitu mereka ni najis. Najis ni di mana saya sebut ada dua pandangan, tetapi pandangan yang masyhurnya najis itu masuk najis maknawi. Bukan kata tubuh dia tu najis sehingga kita tak boleh setuh, tak boleh gapo dengan dia, tetapi najis maknawi, iaitu dari segi akidah. Kerana akidah mereka yang syirik dan menentang agama, maka mereka dianggap sebagai najis, sebagai najis. Dan sebab itu mereka tak boleh masuk ke dalam kota Mekah ataupun tanah haram. Sehinggalah pada hari ini orang-orang bukan Islam tidak dibenarkan masuk ke dalam dua tanah suci, iaitulah Mekah dan Madinah. Malam ini kita sambung perbincangan kita dalam isu yang lain, masih dalam surah yang sama, ayat 30, iaitulah kisah tentang pegangan orang Yahudi dan juga orang Nasrani dan bagaimana penyelewengan mereka yang bercanggah dengan ajar agama. Jadi ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, Uzairun ibnullah, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudaihuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Maksudnya ada orang-orang Yahudi berkata Uzair ialah anak Allah, dan orang-orang Nasara pula berkata Al-Masih ialah anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri. Mereka menyamai perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh terpaling daripada kebenaran? Jadi ayat ini Tuhan cerita pada kita pendirian orang Yahudi dan orang Nasrani, antara penyelewengnya ataupun benda salah yang dipegang oleh Yahudi ialah, pertama, orang Yahudi ini mengatakan Nabi Uzair itulah anak Allah. Salah seorang Nabi, kita baca dulu kan, Bani Israel ini antara kaum yang Tuhan hatta ramah Nabi. Macam-macam nama Nabi, ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Antara Nabi itu ialah Nabi Uzair. Kisah Nabi Uzair ini disebut dalam surah Al-Baqarah yang kita baca dulu. Tak ingat ayat berapa, tapi disebut Aukal ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyillahu hazihil mauta. Lepas tu, lalu tu sambung lagi ayat tu, iaitu Nabi Uzair ini dalam ayat dalam surah Baqarah tu, dia ni berjalan dari satu kawasan. Kita baca kalau kita ingat dulu dalam surah Baqarah, dia pergi satu kawasan perkampungnya yang telah musnah. Orang tak ada belaka dah, rumah runtuh habis semua, orang mati tinggal tulai. Tinggal tulai tu betul-betul. Jadi dia berhenti. Dia pergi dengan keledai, dia berhenti. Di keledai dia tu dia duk tengok daripada atas keledai. Lalu dia terfikir dalam kepala, lagu mana benda hok acu, hok musnah setara ini tu nak pergi duk balik. Bila dia tengok kan, kita manusia sebagai contohnya, bila mati ni habis repuk belaka, tinggal tulai ya. Tulai ni duduk dengan lagu tu. Tapi akhir-akhirnya tulai pun akan repuk juga. Kecuali dalam kitab tersebut tulai sulbi.
tulai selebih yang tidak akan hilang. Ha, tulai lain ni siapa masa dia akan repuk. Dia akan repuk dan hilang tu. Jadi dia duk menengung mikir sebab dalam Islam ni kepercayaannya percaya dengan hari akhirat, dengan hari kebangkitan semula. Jadi mari mikir dalam fikir dia ada lagu mana? Rumah hak utuh dah semua sekali. Manusia yang sudah meninggal dunia, tulainya pun sudah repuk, Tuhan nak bangkit semula. Tuhan nak bangkit semula. Lalu dalam ayat tersebut Tuhan cerita. Bila dia mari tempat tu, lakinya Tuhan fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'asa. Lalu Tuhan mati dia. Dalam keadaan dia duduk mikir tu, Tuhan tarik nyawa. Tuhan tarik nyawa dia dan meninggal dia ni selama 100 tahun. Fa amatahu Allah mi'ata amin 100 tahun thumma ba'asa. Bila dia bang lepas 100 tahun ni Tuhan hidup balik dia. Hidup balik dia. Jadi Tuhan royak dia. Inilah dia kata, kok mung duk apa ni ragu dengan aku ni. Lalu Tuhan tanya, mu mati berapa hari tu? Dia kata, mu duk sini berapa hari? Dia tak tahu dah dia ni mati 100 tahun. Tuhan hidup balik dengan sifat yang sempurna balik. Lalu Tuhan kata, kalau mu nak tengok lagu mana aku hidup orang mati, cuba mu tengok ni. Kepada keledai yang kamu naik. Keledai dia pun tinggal tulis tu. Makan ni dia bawa pun repuk habis. Jadi dia kata mu tengok lagu mana aku hidup. Dan Tuhan dengan kuasa dia, dia pun hidup depan mata Uzair. Keledai dia ni hidup bertakut-takut habis tubik dengan kulit ke apa semua. Hidup semula bangun cakek. Bangun cacek semula. Makan ni dia pun jadi balik semula. Ini Tuhan kata kuasa aku buat lagu mana. Jadi bila dia tengok lagu tu, dia yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala boleh apa ni menghidupkan edoh, menghidupkan orang-orang mati. Lalu dia balik kapur dia. Gak dia ni 100 tahun dah mati. Bila dia balik kapur dia ni, orang tak kenal belaka dah. Dia pun tak kenal, orang tak kenal dah 100 tahun. Kita kalau tinggal kapur 20-30 tahun pun balik ni tak cer dah, orang tak cer kita tak cer orang. Jadi bila dia balik kapur dia, kapur dia berubah habis. Berubah habis semua dan orang pun tak ada dah dia kenal. Tak ada seorang habuk. Dia pergi cari rumah dia. Orang patut orang pun tak kenal dia. Dia tanya. Barulah dia mau teringat. Hak generasi hak ada ni kata ada cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu orang nama sekian-sekian ni. Tinggal kapung tak balik-balik. Tak balik. Lalu dia rakyat dia. Jumpa dengan cucu. Cucu dia lah. Cucu ke cicit. Dalam cerita dia sebut. Cucu ke cicit. Baru dia susu-susu. Oh ni keturunan dia. Keturunan dia. Jadi situlah apa ni bila berlaku peristiwa ni dan cerita ni heboh di kalangan Bani Israel. Maka sebab tu mereka menganggap Nabi Uzair ni anak apa ni Tuhan ataupun anak Tuhan. Anak Tuhan pasal boleh hidup semula 100 tahun. Pasal 100 tahun ni bukan sehari dua hari ni balik semula. Pasal dia hidup pula situ beberapa lama sehingga akhirnya mati semula. Mati semula. Ni disebut sini. Jadi situlah disebut Uzairun ibnillah. Daripada peristiwa ni lah orang Yahudi ni menganggap bahawa Nabi Uzair ni anak Tuhan kerana hidup semula selepas 100 tahun. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani pula ataupun Kristian hari ni di asal Nasara ni tepat satu tepat di tempat di mana Nabi Isa ni berdakwah. Nazareth. Nazareth ni tempat Nabi Isa di berdakwah. Dia lahir di Baitul Lahmi. Satu tempat nama Baitul Lahmi. Lepas tu dia hijau-hijau dakwah dia di Nazareth. Nazareth ni satu kawasan dekat dengan laut. Dekat dengan laut, di dekat Laut Mati ni. Dia duduk situ. Jadi pengikut dia masa tu dipanggil Nazarens. Nazarens ni daripada perkataan tutubik Nasara. Dalam bahasa Arab ni dia panggil Nasara ataupun Nasrani. Bukan Kristian. Kristian ni istilah kemudian. Mari iaitu merujuk kepada Nabi Isa sebagai Jesus Christ. Maka tubik berkata Kristian. Dan agama itu dipanggil Christianity. Siapa hari ini? Tapi gelar yang sebenar Nabi Isa ni lah. Pengikut dia ni panggil Nazarens. Kerana dia ni mari daripada Nazareth. Satu tempat nama Nazareth. Jadi waqalati Nasara. Orang-orang Nasara ni ataupun Nasrani ni. Nazarens ni. Mereka menganggap Nabi Isa ni ialah anak Tuhan. Anak Tuhan ni kerana kelahiran dia. Kalau kita baca dalam sejarah Kristian ni, dia berlaku perdebatan yang panjang dalam sejarah Kristian ni. Daripada awal, mereka awalnya orang memang anggap Nabi Isa ni anak Tuhan. Apa ni
apa ni hamba Tuhan. Peta pecah tiga. Dia jadi pecah tiga selepas peristiwa dia disalib. Dari peristiwa dia disalib itu, orang Kristian ni secara besarnya pecah pada tiga. Satu, pandangnya yang lama, dia panggil ortodoks. Menganggap Nabi Isa ni memang manusia biasa. Nabi lah dia ni. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dia panggil dalam sejarah Kristian, panggil Unitarian. Unitarian ni gulungnya ahli tauhid lah. Kalau bahasa kita ni, Unitarian. Lalu ni Unitarian Church ni ada lagi. Tapi tidak banyak. Dalam dunia ni banyak sebelah Asia Barat. Iaitu sebelah Tanah Arab. Dia panggil Unitarian Church. Jadi satu grup lagi. Grup yang kedua ni ialah mereka menganggap Nabi Isa ni sebahagiannya Tuhan, sebahagiannya manusia. Sebahagian Nabi Isa tu Tuhan, sebahagiannya manusia. Dan grup yang ketiga ni menganggap Nabi Isa ni Tuhan. Anak Tuhan lah, Tuhan lah. Anak-anak Tuhan. Ibnullah. Jadi ada tiga mazhab besar. Daripada mazhab ni pecah banyak. Dia pun pecah banyak juga. Cuma dari zaman ni dia panggil Catholic Protestant. Dia hak mazhab. Hak tu di segi akidah. Di segi akidah ni ada tiga. Mengatakan Nabi Isa ni manusia biasa. Nabi Isa ni separuh manusia, separuh Tuhan. Satu lagi ialah Nabi Isa ni Tuhan. Tu tiga tu. Besar. Tapi akhirnya hak Unitarian ni yang mengatakan Nabi Isa ni manusia biasa, hilang. Kalau dia ada dua persidangan yang dilakukan oleh orang Kristian pada waktu itu, dua persidangan. Semua ahli gereja seluruh tempat dipanggil berhimpun. Dah bahas beberapa hari, nak tentu lah Nabi Isa ni Tuhan ke manusia. Itu siapa gitu mau kalau kita baca dalam secara Christianity. Kamu kan belajar juga masa tu perbandingan agama. Jadi kita ngaji agama Kristian, agama Yahudi ni. Cuma ingat tak ingat muka lama. Tapi tuan-tuan boleh tengok lah. Dalam kalau aja belek dalam buku ke. Dalam Wikipedia tu ada. Kalau nak mudah lah ni kan. Wikipedia lah. Mudah. Dalam tu sejarah Christianity. Jadi situ daripada situ. Kemudian lekat lah Nabi Isa ni Tuhan. Iaitulah salah satu daripada tiga. God the Father, Son and Holy Spirit. Holy Spirit. Jadi waktu. Dan hak ni pula, hak Trinity ni, dia pecah pada dua mazhab. Mazhab besarnya adalah Katolik. Yang kedua adalah Protestant. Katolik ni hak ada di Rome. Pada hari ni, Vatican tu ialah pemegang kuasa mazhab Katolik. Katolik. Sebab tu dia ada Catholic Church. Satu lagi dia panggil Protestant. Protestant ni diasaskan oleh Martin Luther King. Kalau kita baca dalam sejarah Kristian, nama dia Martin Luther King. Dia ni orang Itai, negeru. Dia mengkritik pegangan gereja Katolik kerana dia kata banyak menyeleweng daripada ajaran Nabi Isa. Sama dia pun balah. Balah tu akhir dia tubuh satu mazhab dia panggil Protestant. Balah dua ni siapa lama sehingga perang. Perang bunuh-membunuh. Siapa mereka berbunuh-bunuh. Ganahnya demo ni. Lepas tu di tengah-tengah bertembung dua ni tubik mazhab baru tengah-tengah dia panggil Methodist. Methodist Church, Catholic Church, Protestant, Methodist. Ni hak besar. Lepas tu pecah banyak lagi lah. Seventh Day Adventist. Lepas tu apa hak Episcopal Church apa semua. Tu macam-macam hak tu banyak. Salvation apa semua. Ni macam-macam hak tu. Panjang lah kalau kita nak cerita. Sehingga orang kata dia ni ada 70 lebih mazhab. Supaya dalam mazhab Islam juga. Macam-macam ada 70 lebih mazhab. Dan memang kalau saya betul ada sekawai tu dia besar dalam gereja Islam di Afrika. Dia daripada Nigeria. Dia ni besar dalam gereja. Dia orang susah, miskin, gereja pego dia. Tapi mujur alhamdulillah tu hewi kekal Islam siapa dia ni. Dia cerita dia ngajar di UI sekali masa saya buat master di Birmingham tu, jumpa dengan dia situ. Lepas tu dia mari kerja di UI lah. Dia ada buat master, buat PhD. Dia buat PhD. Jadi dia royak. Dia kata, kamu tengok tu, dia kata, gereja. Kok ada tu, dia kata. Semua tak serupa. Dia tunjuk. Kata dia ni. Bumbu dia tajam. Lepas tu dia ada lambai-lambai. Dia kata, semua tak serupa kalau berhati. Semua tu ada lambai mazhab masing-masing. Kalau lagu ni, mazhab ni. Tapi kita tak ada ingat lah. Tapi dia tunjuk lah ni. Mu tengok ni lagu ni. Dia kata, ni mazhab lain ni. Lepas tu tengok gereja ni, atas ni lagu lain, ni mazhab lain. Maknanya banyak juga mazhab dia. Tu. Cuma hak ni kita ambil hak mazhab yang dominan lah. Mazhab dominan hari ni di seluruh dunia ialah Nabi Isa ni ialah anak Tuhan.
Dan dia disalib itu ialah untuk Tuhan sebagai tanda kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kerana manusia ni melakukan dosa dipanggil original sin. Dosa asal yang dilakukan oleh Nabi Adam dalam syurga. Bila dia makan buah khuldi dengan Hawa. Maka dia halau ke dunia. Jadi untuk menyelamatkan manusia daripada dosa untuk nenek dia mula. Maka Tuhan ni atas anak dia. Anak dia yang bernama Isa ni untuk dikorbankan. Maka Nabi Isa ni disalib sebagai tanda salvation. Untuk menyelamatkan manusia ni daripada dosa yang dibawa oleh Nabi Adam mula. Maka sebab tu dia kata nak jadi Kristian betul, kena percaya dengan penyaliban, crucifixion Nabi Isa. Sebab itu jalan untuk salvation, untuk keselamatan ruh kita seksual di akhirat. Ha, ni kepercayaan dia nak cerita ni, nak cerita. Ha, tapi law ni ada juga satu trend baru, trend ni lama dah, puluh-puluh tahun lepas waktu saya di England tu ada dah buku. Orang Kristian sendiri mengkritik, mengkritik. Salah seorang profesor yang tempat saya belajar tu Profesor John Hick. Dia ketua jabatan teologi University of Birmingham, Profesor John Hick. Dia ni pakar dalam bidang perbandingan agama dan juga falsafah agama. Jadi dia tulis dalam tulisan dia, dia pun tak setuju. Dia kata kalau kita tak percaya pun supaya Kristian percaya tak jadi kafir kita, dia kata. Sebab dalam Kristian kalau tak percaya tiga perkara tu kafir. Pertama Trinity, original sin dan juga pensaliban Nabi Isa. Ni tiga asah akidah orang Kristian. Jadi nak jadi Kristian kena percaya tiga perkara ni. Jadi Profesor John Hick ni dia kata kalau tak percaya ni pun kita Kristian juga. Tak jadi kapi, dia kata. Masa tu lepas tu seorang reverend, reverend ni kalau kita siapa eh? Imam besar negeri lah. Imam besar negeri reverend ni, tu imam negeri. Masjid negeri. Jadi dia ni Profesor Jenkins nama ni, Profesor Jenkins. Dia ni pun ceramah, dia kata tak betul. Eh, Trinity pensaliban Nabi Isa ni tak betul belaka, dia kata. Ini tak tidak mengikut ajaran Kristian yang sebenar. Geger berdebat tu bit dalam TV ke apa semua. Waktu lah ni. Jadi macam-macam nak ayat perkembangan dalam agama Kristian. Jadi balik pada cerita kita ni. Jadi dua pegangan besar yang ditolak oleh Islam, tolak Quran dan asah kepada penyelewengan agama Yahudi ialah kerana dia menganggap Uzair itu ialah anak kepada Allah. Uzair ni dalam bahasa putih panggil Ezra. Uzair itu Arab. Kalau kita baca dalam buku putih dipanggil Ezra. Ezra ni maknanya Uzair. Jadi kalau kita nak buah anak kelas sikit bunyi, buah nama Ezra. Sebenarnya Uzair, Nabi Uzair. Dan penyelewengnya Kristian ataupun Nasrani yang besar ialah menganggap Nabi Isa itu anak-anak Tuhan. Jadi dalam ayat itu Tuhan kata zalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah sangkaan ataupun kata-kata mereka. Kata-kata mereka yang tidak ada sebagai sandaran. Dua-dua ni tak ada sandaran belaka. Sebab Uzair tu sendiri bila dia balik kampung dia, dia tak mengaku dia Tuhan dan dia tidak anggap dia anak Tuhan. Cuma masyarakat menganggap dia kerana dia hidup semula. Tu ya Nabi Isa sendiri pun dalam Quran sendiri sebut dalam Bible pun kalau kita baca, Nabi Isa sendiri tak pernah ajak orang menyembah dia. Dia sentiasa sebut Father. Dia dalam istilah kalau Bible Ilani ni dia panggil Father. Father tu ialah merujuk kepada Tuhan. Merujuk pada Tuhan. Jadi Nabi Isa ni selalu ajak manusia ni pada waktu tu kembali kepada Father. Bukan sembah dia tapi sembah Tuhan. Tapi dipusing tu akhirnya jadilah sembah Nabi Isa. Sebab tu gereja-gereja Kristian hari ni kalau kita masuk ada kan gambar salib tu Nabi Isa duduk telanjang tu duduk sakuk di salib tu. Sembah tu. Jadi tak ada dah sembah Tuhan. Itu dipanggil Trinity. Tiga dalam satu, satu tapi ada tiga. Jadi dua-dua pandangan ni kata Tuhan tak ada alasan-alasan. Macam saya sebut dulu kan dalam kisah Nabi Isa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa ni anak Tuhan kerana lahirnya tak ada ayah. Dia lahir mok yang ada, Maryam, ayahnya tak ada. Tapi Tuhan jawab, inna masala Isa indallah kamathali Adam. Cara Tuhan jawab dengan logik. Tuhan guna logik. Ha, ni nak ayat Quran ni sendiri sifat dia ada logik. Sebab tu kalau kata Quran ni nas agama ni Quran dan hadis ni tak ada logik, maka orang ni tidak faham agama. Sebab dalam nas-nas ni sendiri ada hujah-hujah logik. Jadi Tuhan jawab, dia jawab dengan logik. Baik dia kata kali ni kalau kita hura ayat ni, inna masala Isa sesungguhnya perbandingan atau perbandingan Nabi Isa indallah pada sisi Tuhan kama sali Adam, serupa dengan Nabi Adam, Tuhan kata. Khalaqahu min turabin.
Allah SWT menciptakan hu tu boleh jadi balik pada Adam, boleh jadi balik pada Isa. Tu yang cipta ni, Adam dan Isa ni, min turabin. Cuma dalam kaedah bahasa Arab, dia balik pada Adam lah sebab Adam duduk dekat. Masali, apa ni, inna masalah Isa inda Allah kama masali Adam, khalaqahu hu tu balik pada Adam sebab orang dekat. Dia domain ni biasa dia balik kau dekat. Dia tak balik kau jauh. Jadi khalaqahu ni Tuhan menciptakan Adam ni min turabin, daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Lalu Tuhan bertitah kun, jadilah maka jadi. Tu ya Tuhan royak. Jadi Adam ni tak ada ayah, tak ada emak. Tapi apa manusia tidak anggap dia Tuhan? Ayah tak ada, emak tak ada. Nabi Isa ni ayah tak ada, emak ada. Kenapa Nabi Isa jadi Tuhan? Tiba-tiba Nabi Adam tak jadi Tuhan. Dari segi kejadian, kelebihan tentu Nabi Adam lebih hebat lagi. Sebab mak tak ada, ayah pun tak ada. Hani ni tak ada ayah, ya mak ada. Jadi kalau ujuhnya, Nabi Isa ni anak Tuhan kerana tak ada pok, maka Adam tu sendiri patut jadi Tuhan. Pasal dia pok tak ada, mak tak ada. Dan dia lebih layak kerana kata anak Tuhan pun dia lebih layak. Sebab pok tak ada, mak tak ada. Itu cara Tuhan bawa hujuh. Nak ayat Islam ni rasional. Ada logik dia berujuh. Dan kita kena faham sebab bila kita faham Quran dengan baik, kita akan boleh berujuh dengan hujuh-hujuh orang yang bukan Islam. Tak perlu kita waktu baca Quran pun kita boleh berujuh dengan logik ya. Dengan logik. Supalah orang duduk petikap. Banyaklah kali nak jawab malam ni. Sejam tak habis ni kalau nak jawab hak orang. Tapi itu sebagai contoh paling mudah. Cara Quran ni berujuh. Hak Nabi mula ambil sebut kan. Bila orang tanya dia duk mana dunia ni bila kiamat mari. Sebab dalam Islam dunia ni akan hancur ke apa jadi nak alat akhirat. Orang tanya Nabi. Ada sahabat tanya Rasulullah duk mana dunia ni bila akhirat mari. Nabi jawab mudah, duk mana sia bila malam mari. Duk mana ni pun kita malam ni duk mana sia hari tu malam mari. Tu logik ya tu. Hujah logik. Cara agama ni. Sebab tu bila ada, kalau ada orang kata agama ni tidak logik, tidak rasional, saya tak boleh terima. Tak boleh terima sebab jelas dalam nas Quran, nas hadis banyak hujah-hujah logik. Cuma Nabi guna dalam bahasa biasa. Tapi penghujahan itu, atau kalau kita penghujahan argument, kita kata argument. Penghujahan itu ialah logik. Sebab tadi duk manusia bila malam hari. Tak payah cerita panjang. Dah mau tanya duk mana dunia kalau akhirat mari. Duk manusia kalau malam hari. Sesah cerita habis. Mati situ ya hujah. Ini nak ayat hebatnya agama. Cuma masalah kita lah. Kelemahan kita berlaku. Kita tidak memahami agama kita dengan baik. Kita baca Quran pun baca nak cari pahala. Banyak ke kita rajin baca Quran. Tapi baca Quran mencari pahala. Takut kau jin, takut kau plesik, takut kau orang minyak. Baca Quran dia. Sepatutnya kita baca Quran ni untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Memahami agama kita dengan lebih baik. Tapi kita tak jadilah getulah. Bulan puasa tu kak berebut nak berhabis 30 juzuk. Oh aku tak 3 kali khotel dah bulan puasa. Pahal? Pahal tak paksa duduk tak pahal. Duduk tiga nombor ekor situ. Itu masalah dia. Khotel Quran bulan puasa tapi ngepiuh-piuh dia beli nombor ekor. Bahasa apa tak tahu. Kita tengok pun serabut. Itu nak ayat masalah kita berlaku. Jadi ini masalah kita je, bukan masalah agama. Hari ini masalah kita, masalah kita. Kita orang Islam ni yang tidak memahami agama kita sendiri. Dan kita tidak cuba gali agama kita. Sebab itulah kalau kita balik pada Amos sebut mula Ibn Rushd, salah seorang ulama besar daripada Cordoba, bagi dia dia kata mukjizat Nabi ni pada dengan Quran sebuti. Itulah mukjizat sebenarnya. Khalidah ya tahadda, yang mencabar sehinggalah siapa bila-bila. Hak lain tu bagi Ibn Rushd tak ada dalam tulisan dia. Bila dia bincang tentang ilmu tauhid ni, dia sebut dia kata hak lain tu bukan mukjizat sebenar. Hak boleh terbeluh atau bi air ikut jari Nabi, pokok tamam, teriuk, gapo semua ni dia kata memang parah, pelik, tapi bukan mukjizat yang sebenar. Kenapa? Alasan Ibn Rushd lah ni. Kerana benda tu berlaku pada zaman tertentu. Dia dapat dilihat oleh umat pada waktu tu ya. Kita tak boleh nak ujuh pada hari ni. Orang zaman tu dia nampak dengan mata dia, yakin dia. Tapi kita hari ni tak boleh tengok dah, kita dengar cerita. Maka sebab tu mukjizat sebenar yang ada ialah Quran. Sebab sifat mukjizat ni dia pertama ya tahadda, dia mencabar. Baru kita boleh panggil mukjizat.
Mujizat ni dia mencabar. Quran ni mencabar. Mencabar. Seumur dia antara ayat je lah. Kul. Kata kalau Muhammad. Hatu burhanakum. Wa mari hujuhmu. Ha, ni tuju kepada orang yang ragu kepada agama. Orang yang tidak yakin dengan Islam. Orang yang menolak Islam. Orang yang kufur kepada ajaran agama. Tuhan suruh Nabi cabar. Kul. Koyak lah oleh Muhammad. Gapa? Hatu burhanakum. Wa mari hujuh kamu. In kuntum sorikin. Kalau kamu ni betul. Kalau kamu kata sosialis ni betul. Liberal ni betul. LGBT tu betul. Sekular betul. Kapitalis. Gapa semua ni betul belakang. Awak mari hujuh. Awak mari hujuh. Tunjuk. Mari hujuh. Bujuh. Kali kita kata agama ni mengongkong. Agama ni menghalai kemajuan. Agama ni menyekat pemikiran. Awak mari hujuh. Gapa dia boleh rakyat. Agama ni menghalai kemajuan. Agama ni menyekat pemikiran. Tak ada hujuh. Agama ni menindah. Orang kata ni bila orang Islam sama orang Islam pakat. Nak tindah orang kapi. Mana ada hujuh. Dalam sejarah Islam sebut mula Arnold. Arnold ni salah seorang orientalis barat yang terkenal. Dia tulis buku The Preaching of Islam. Dakwah Islamiah. Terjemah dalam bahasa Arab. Buku bahasa Inggeris. The Preaching of Islam. Dia bawa mari sejarah Islam daripada awal zaman Nabi siapalah. Zaman Kerajaan Turki Osmania. 1924. Dia kata tak pernah berlaku sepanjang sejarah Islam ni. Orang bukan Islam yang duduk dalam kerajaan bawah kerajaan Islam ditindas, dizalimi, dianiayai atas dasar agama. Tak ada berlaku dia kata. Tak pernah berlaku. Dia kaji sejarah. Orang putih sendiri. Walaupun dia kata ada orang bukan Islam dizalimi. Ada orang bukan Islam dianiayai, tapi bukan kerana agama. Bukan kerana dia tu tidak Islam, bukan kerana dia tu kafir. Tapi dia dizalimi kerana kejahatan raja pada waktu itu. Kezaliman kerajaan. Tapi bukan kerana agama. Ini nak ayat sifat agama tu sendiri, dia tidak akan menzalimi. Sebab tu kalau kita berjuang nak tegak ke Islam, nak laksana ke Islam, orang sebuka Islam tak perlu bimbang apa-apa. Sebab sifat Islam ni, dia tidak menindah. Kita ambil pengalaman kita ke Latar, lama mana dah. Dulu kajak Allah ni, mana ada orang buka Islam yang dizalimi. Boleh jual babi tu, di pasar pokok pinang. Pas hari ni dah jual babi tergantung. Apa ingat ramai yang budak lah gitu. Jual babi gantung. Depan pejabat Pah Kota Baru. Dulu market besar situ tu. Pasar besar tu. Lepas hok terbakar di tepi sungai mula. Tepi sungai Ledo tu. Dulu pasar besar duduk situ. Terbakar pasar besar tu. Pindah. Duduk situ lah. Depan pejabat Pah lah ni. Bangunan Tabu Haji tu. Pas hari ni orang Cina boleh jual daging babi. Duduk tergantung depan. Orang Islam jual buah, jual sayur sebelah. Tak kena kerak, tak kena gam. Tu toleransi agama. Patut kita kak, kalau Islam ni tu hambat gila jual babi apa. Tengah-tengah pandang. Tapi pas kali ni, pasar pokok bini, dia panggil pasar pokok bini. Belakang klinik rehat. Siapa hari ni orang Cina boleh jual babi tu tergantung. Molek-molek ada. Ha. Kita tak ganggu dia, cuma jangan pergi beli makan sudah. Ini nak oyak sifat Islam tu. Patokong tu berapa putih, hop besar. Apa sebut ular tu. Caca dibacok tu jaga laut. Duk cokoh di terbuk tu, jaga jalan. Pahak tidur di beruk, kapal beruk, jar tu. Lepas tu jaga orang pergi mari tu. Tidur pas hari ni, tak bangun-bangun. Paling panjang di Asia Tenggara. Tokong budaya yang paling panjang, the sleeping. Bukan hak diri. Hak diri ni ada negara lain lebih tinggi. Hak ni hak duduk tu, hak tidur. Dia panggil sleeping. The sleeping Buddha. Buddha yang tidur yang paling panjang dan terbesar di Asia Tenggara. Apa pun kita tengok tu. Masuk kita tengok apa semua. Noyak. Ni noyak Islam tu. Nak suruh kita ni pahal kamu kita. Hari ni masalah besar kita kerana kita tak pahal. Sebab tu bila kita berdepan dengan ideologi lain, kita berdepan dengan pemikir, kita jadi jeng. Tak boleh nak berujuh pasal kita tak pahal kamu kita. Tapi kalau kita pahal, pahal Quran, pahal hadis, banyak benda kita boleh selesai. Kau ulama ura tak sok kira banyak mana. Ni kau ulama ura tu banyak lagi. Ulama ni jawab. Jawab soalan tu, jawab persoalan ni, gapo ni. Ulama jawab macam-macam tu. Ibn Taymiyah ni tulis kau satu buku. Menjawab persoalan-persoalan dalam agama Kristian. Dia jawab. So kita. Menjawab isu-isu yang dibakitkan oleh orang Kristian. Penyelewengi dalam agama Kristian. Dia jawab sebut ibu. Jawab. Dan ulama yang mula-mula buat kajian perbandingan agama ialah Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni ulama daripada Andalus. Andalus. Daripada Andalus. Andalus ni
macam negeri lah sebut dia. Cordoba, Cordoba ni bandar. Cordoba tu bandar. Tapi Andalus ni kalau kita tan negeri, negeri sebut dia. Jadi Ibn Hazmi ni daripada Andalus. Ulama, salah seorang ulama besar, mazhab Zahiri. Pengasas apa ni, pengembar mazhab Zahiri. Pengasas mazhab Zahiri ni nama Daud. Daud Az-Zahiri. Ibn Hazmi ni salah seorang murid dia yang hebat. Kalau kita baca kitab dia memang hebat dia. Dia ulama Islam yang pertama mengkaji tentang perbandingan mazhab. Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Ha, dia dia tulis kitab tu tebal ni. Dia buat perbandingan dengan agama Kristian, agama tu, agama ni banding dengan dengan Islam. Ha, nak royak barang ni kalau kita mengaji cukup dengan kita. Tapi kerana kita Islam, kita orang Islam hari ni tidak menggali ilmu. Kita tidak belajar agama kita sendiri, mabuk dengan orang putih. Orang-orang kita sendiri kita tak reti. Ha, kita tak reti akhirnya. Nana, bila orang serai, orang kritik agama, kita jadi mutaligak. Orang kata, bapa tak boleh minum arak, bapa tak boleh makan babi, nak jawab pun tak boleh. Ha. Amor pun jumpa orang mula. Dia kata, tak boleh kita kalau duduk di orang putih, kena minum arak. Sebab sejuk. Kata, amor ngaji di orang putih dekat 3 tahun. Tak minum-minum pun arak. Tak mati pun. Ha. Dia tak rajin pergi negeri putih. Duduk Malaysia, apa ketua. Dia boleh berujuh. Tak apalah tempat kita tak boleh minum arak. Tapi kalau pergi negeri putih, kena minum, dia kata. Muka sejuk dah tu, nanti mati kita, sakit kita. Amor ngaji dekat 3 tahun di Inggeris. Penuh 1 tahun tu salji turun bawah-bawah pada 10. 1 tahun tu. Kalau bawah pada 2, 4 tu biasa lah. 1 tahun tu bawah pada 10. Siapa ada orang mati dalam rumah. 2 hari tak itu di rumah salji dekat dengan pinggir. 2 hari tak itu di rumah. Tak minum-minum arak, tak gabung. Molek-molek ada hidup lagi boleh ngajar malam ni. Nak raya hujah. Amor dah dengar dia kecek depan kita. Allah kata orang ni. Dia tak ajar gini kau putih. Kita muka tu hewi perlu bagi dah ngaji. Ha, ni nak raya masalah kita. Jadi ugamo kita ni bagai jelas berlaku. Islam ni memang hebat. Sebab tu Tuhan suruh Nabi cabar. Ha tu burhanaku. Wak mari hujahmu. In kuntum sorikin. Kalau mu ni betul. Dan setakat ni tak ada orang yang boleh berhujah dengan Islam. Tengok dengan Zakir naik, dengan Ahmad tidak. Walaupun cara dia tu agresif, boleh menimbulkan masalah. Macam orang duduk gege hari ni kan. Ahmad tidak lagi agresif. Kalau kita dengar, tengok video hujuh-hujuh dia memang ganas lagi. Daripada Zakir naik ni kira lembut dah. Ahmad tidak ni ganas lagi. Tapi hujuh-hujuh dia tu orang putih tak boleh jawab. Kristian tak boleh jawab. Baca dalam Bible dia sendiri pun tak boleh jawab. Hujuh kepada kitab dia, dia tak boleh jawab sebab benda tu tak betul. Bukan kita nak hina agama dia, tapi kalau kita berujuk, itulah keadaan dia ya sebenarnya. Sebab Islam ni hak Tuhan. Tuhan ni hak Tuhan, nama lagi Tuhan. Tentulah hak dia hak betul. Sebab tu bila kita pergi Islam, kita kena yakin dengan kebenaran Islam, kehebatan Islam, keistimewaan Islam. Tuhan tak suruh kita buat kalau benda tu tak tidak baik kepada manusia. Bila Tuhan perintah buat benda tu, kata ulama, tentulah benda tu bagus. Bila Tuhan larang jangan buat, mesti benda tu buruk. Jadi kita kena faham situ. Bila Tuhan suruh kita, suruh tutup aurat, suruh laksanakan hukum, suruh gitu, suruh ini, makna benda tu mesti baik untuk manusia. Kalau Tuhan lari buat, mesti mudarat. Ha. Siapa orang bukan Islam diri faham? Saya nak cerita. Tahun lepas. Ada orang Cina. Cina ni dia buka ladang pokok tin di Perlis. Kalau utama dah paling besar di Malaysia. Saya tak masuk lagi tempat dia. Saya pergi ke Perlis, pergi tengok orang tanam tebu. Orang tanam tebu, dia pun orang tanam tebu, tanam tebu. Tebu dengan jagung. Kita tengok pengaruh pertanian negeri Perlis sebut. Dia ajak nak pergi tempat tu. Dia cerita kat saya pengaruh. Dia jumpa dengan orang Cina ni, pak buat ladang pokok ting. Dia kata, "Tamu ustaz, kalau kita masuk tempat dia tu rasa tidak sepodok di Malaysia." Dia buat ladang tu hebat, dia kata. Kita rasa tidak duduk di Malaysia, dia kata. Tapi kalau ustaz nak pergi, kena pergi ngambo, dia kata. Kalau ustaz nak pergi gitu, payuh. Ngambo boleh sebagai pengaruh. Tania boleh pergi. Dalam tu. Tapi dia nak royak, dia duduk buang dengan Cina ni. Cina bukan Islam, apakah ini tidak Islam. Cina ni royak, dia tanya ni pokok yang ada dalam Quran. Kenapa wati ni ada dalam Quran? Kenapa wati ni wa zaitun? Cina ni royak dia, saya nane ni barang yang ada dalam Quran, dia kata. Dan saya akan tanya lagi benda-benda yang Quran sebut.
Dan saya percaya, dia kata Cina, saya percaya dia tu, hak mana hak Tuhan sebut dalam Quran tu molek berlaku. Cina tu, hak mana hak Tuhan sebut dalam Quran ni, pokok kau tu, buah kau ni, molek berlaku, dia kata. Itu nak oyak. Okey, Cina nampak begitu. Dia wating dia tu, dia boleh jual hak fresh, hak segar. Kita duk makan wating yang kering. Dia ni boleh jual hak fresh. Besarlah dia dia. Kalau siapa ada masa ke apa, kat gilah. Kita tengok. Oh ya. Orang oh, bukan Islam nampak bagi. Dia kata hak mana Tuhan sebut dalam Quran? Memang bagi molek dia kata. Sebab tu dia akan tanya, kalau boleh semua hak Tuhan sebut tu dia akan tanya belaka dia kata. Allah kata malu gitu. Kita orang Islam dibahas macam bab agama. Berasak dengan bahan dengan ustaz, bahan dengan tok peti. Dia hak kafir betul benar ni boleh nampak pasal dia guna hati yang bersih, fikiran yang jernih. Bila orang tengok benda ni dengan fikiran jernih, hati bersih, dia nampak lalu. Orang yang tak nampak ni sebab dia sendiri cemar. Nah, ibarat air. Kalau air tu cemar, keruh, kita nampak ke muka. Tak nampak. Naklah sejam pun tak nampak. Pasal air cemar. Kau cermin duk cacai daripada cermin. Kalau cermin tu cemar, tak nampak rupa. Tapi terah kalau cermin tu ceruh, terah. Lah lalu bayar dah. Nyamuk terbang nampak di sini pasal cermin tu bersih. Jadi begitulah juga kita, kita ni pun kalau fikir yang kita jernih, hati kita suci, kita mudah nampak bagi betul. Bagi betul. Sebab tu Quran SD ajar. Antara doa Tuhan ajar kepada Nabi ialah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Wahai Tuhan, tunjuklah kepada aku ni benda betul, ya betul sungguh. Wa arinal batila batila, hak salah tu salah. Ni doa ni mahal ni juga. Kita doa minta doa murah rezeki, doa panjang umur, doa sehat. Bagus belaka benda tu murah rezeki sehat. Tapi minta Tuhan we ni, petunjuk ni. Allahumma arinal haqqo haqqo. Tuhan ajar na Nabi. Dalam Quran tu. Doa tu doa Nabi Muhammad disebut dalam Quran. Tuhan susunnya arinal haqqo, tunjukilah kami al haqqo haq. Hak betul ni betul sungguh. Wa arinal batila batila. Hak salah biar nampak salah sungguh. Barulah kita mulih jalan dengan molek dalam hidup. Hari ni banyak keliru sebab akhir zaman ni, akhir zaman ni Nabi pun sebut, ulama pun sebut, kita jadi keliru banyak. Kita kerja sebab banyak orang kecek dengan agama. Orang ni baca ayat, orang ni baca hadis, orang ni kalau ni pakai piah belaka, orang ni ikat dalam je pergi naik mahkamah pakai piah. Bantu weh kena dakwa di mahkamah pakai piah belaka. Hak rogo orang pun pakai piah. Piah pula piah lembek. Apa pun dengar cerita lah. Kita orang tanya, buat apa pakai-pakai piah? Dia kata, loya aja. Loya ni aja kalau nak suruh hakim si, nak suruh ngeh hukum, awak-awak juruh depan tu hakim. Awak tu lah pakai baju Melayu, buh piah pula, piah lembek. Jadi, itu agak-agak tu hakim si, tengok. Oh, lah kata parok, nyawak nego dengan piah. Jadi waktu balik. Jadi tu saya kata semua ni qauluhum bi afwahim, kata-kata mereka dengan mulut mereka. Mereka menyamai perkataan orang kafir dahulu. Orang kafir zaman dulu sebelum zaman Nabi ni macam-macam dah. Sikap dan perbuatan mereka. Kemudian seterusnya baru saya ayat. Ayat 31, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga mereka mempertuhankan al masih ibn maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang maha esa. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Dia, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi tu hewayat, orang-orang ahli kitab ni, Yahudi dan Nasrani ni menjadikan pendeta-pendeta. Pendeta ni biasa merujuk pada tok-tok aling Yahudi. Biasa kita panggil pendeta. Tu ahbar, dalam Arab dipanggil ahbar. Ruhban ialah paderi-paderi Kristian. Ni dipanggil ruhban. Tu biasanya panggil pendeta. Biasa dalam buku-buku lama tu nak subeza. Jadi Nabi kata orang Yahudi dan orang Nasrani ini menjadikan pendeta-pendeta dan paderi-paderi mereka sebagai pendidik, iaitu sembahyang-sembahyang selain daripada Allah, dan menjadikan Nabi Isa anak Maryam itu sebagai Tuhan. Jadi kita tengok dalam Quran ni
Biasanya Tuhan ni bila disebut Al-Masih Ibnu Maryam. Al-Masih Ibnu Maryam. Dia nak menekankan kepada kita kedudukan Nabi Isa. Nabi Isa ni bukan anak Tuhan. Maka sebab tu disebut Al-Masih Ibnu Maryam. Masih Al-Masih ialah anak kepada Maryam. Anak-anak-anak gen benda tu nak sukemah situ. Ayat ni kalau kita baca dalam tafsir berlaku satu kali ada seorang Arab nama dia Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni dia ayah dia terkenal. Ayah dia ni ada sebelum zaman Nabi lagi. Nama dia Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ni salah seorang tokoh Arab yang terkenal. Terkenal apa? Bukan dia orang kaya. Bukan dia orang hebat. Terkenal sebagai seorang yang pemurah. Seorang yang budiman. Kalau orang pergi jumpa dia di rumah dia, dia tak akan lepas kecuali jamu makan. Kalau orang pergi kapal dia, dia erik orang tu duduk di rumah dia 3 hari 3 malam jadi tetamu. Sebab orang Arab ni antara amalan dia yang masyhur, dia suka ambil orang jadi tetamu. Dan dia rasa aib kalau orang sampai mari kapal dia tak ada orang cara. Jadi dia berebut nak ambil jadi tetamu. Biasa 3 hari. Dia rasa bangga ni orang Arab. Kalau dia ambil misalnya kita pergi satu kampung, orang tak kenal kita. Dia ambil kita duduk rumah dia, mung jadi tetamu aku lah. 3 hari 3 malam dia jaga, dia beri makan, dia gapo. Dia rasa bangga tu orang Arab sangat. Jadi ayah kepada Adi ni nama dia Hatim. Hatim At-Ta'i ni seorang pemimpin kaum yang terkenal. Satu kali nak cerita deh, boleh banyak cerita hari ni. Malam ni kita cerita. Nak ayat pemurahnya dia ni. Satu kali mari orang kapung. Orang ni orang ada nama jugalah. Mari kapung dia. Dia ni Hatim At-Ta'i ni dia ada kuda. Seekor kuda yang comel. Kuda ni semua orang pakat kenal belaka. Dah berapa orang pergi dah nak tawar nak beli kuda dia. Dia tak jual. Tak jual. Tawar harga mahal lagu mana pun dia tak jual. Jadi satu kali mari kapung dia ni. Orang ni orang ada nama juga. Mari sapa petai dah. Bila mari jumpa dia. Dia pun ambil jadi waktu tamu dia duduk rumah hamba lah dia kata. Tu yang mari ni bukan dekat dia kata mari jauh apa hamba builah kehormatan kepada hamba jadi tetamu. Jadi kawan ni pun suka. Kawan ni memang nak pergi rumah dia dah. Duduk rumah dia tu, jamu makan gapo semua ni, kenyang siapa kenyang solero tu. Buahlah tanya khabar, mari jauh ni ada hajat gapo. Tentu ada hajat mari jauh-jauh ni bukan mari saya saja. Mari gini, dia kata memang lama ni. Dia kata mari ni ada hajat besar. Gapo dia kata. Hamba dengar tuan ni ada kuda comel. Seko. Oh dia kata memang apa. Orang minta nak beli kamu tak jual aku. Saya dia kata kuda tu. Jadi hamba ni mari ni sebenarnya nak beli kuda tu. Nak beli kuda tu. Allah dia kata apa tak ayat awal-awal. Kejut kamu ni buat apa. Hamba semelih dah saat ni dia kata. Pasal bila tuan mari ni rumah hamba. Hamba nak jamu tak ada gapo dia kata. Tak tahu nak cari mana. Tak ada makan ni, tak ada gapo. Tapi kerana tuan ni mari baru jauh. Orang ada nama. Hamba rasa malu kalau tak jamu. Jadi hamba tak ada aruh. Melih kuda tu dia kata. Kok makan saat ni daging kuda tu. Kalau royak awal-awal dia kata. Nak royak pemuruhnya siapa perekat tu. Orang nak beli tak si jual. Tawar mahal mana tak jual. Tapi kerana meraihkan tetamu. Menghormati tetamu. Dia relos melih. Ni Hatim At-Ta'i ni. Sebab tu orang Arab. Dia jadi perumpama. Pemuruh seperti Hatim At-Ta'i. Orang ni pemurah serupa Hatim At-Ta'i. Nak ayak pemurahnya. Bagi kita kak, kedekuk serupa Haji Bakir. Tu lawe dia. Lawe dia tu kedekuk serupa Haji Bakir. Jadi orang Arab sebut pemurah seperti Hatim At-Ta'i. Ta'i tu nama kabilah dia. Jadi anak dia ni Adi. Cerita anak dia ni. Ayat ni cerita anak dia. Jadi bila Nabi buka kota Mekah, Adi ni lari. Lari daripada kota Mekah tak sempat masuk Islam. Dah lari pergi tak silap pergi ke Yaman ke Najran masuk Kristian. Masuk Kristian sana. Lari. Lama sejolong lepas buka kota Mekah dalam setahun kau tak silapnya. Dia kali dia mikir tak kena apa semua, mikir-mikir sebab Nabi pun duk sebut. Ayuh dia juru apa semua dia kali dia seru hati. Dia pun balik cari Nabi pergi Madinah. Mari jumpa Nabi, dia pergi tu tujuan nak jumpa Nabi nak bahas bab agama ni. Mari-mari, betul lah Nabi duduk dalam masjid. Masjid, dia pakai rata. Adi bin Hatim ni pakai rata. Rata
salib tu lah, duk cakung dada dia. Dia bila dia masuk tu, kebetulan ayat ni turun. Bila masuk, Nabi baca ayat ni. Ittakhazu ahbarahum wa rubana. Mereka mengambil pendeta-pendeta dan padri-padri sebagai sembahyang. Arbab ni sebenarnya, di sini dia terjemah pendidik-pendidik. Tapi dalam sebenarnya maksudnya sembahyang. Menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Jadi bila Nabi baca ayat ni, Adi bin Hatim bahas. Dia kata, ya Rasulullah, tak betul tu. Dia kata. Pandangan tu, itu tak betul. Dia kata, kita tak sembah pendeta kita. Kita tak sembah padri kita, dia kata. Jadi tu yang kata, kita sembah, tak betul. Nabi kata, memang betul. Kamu sembah. Walaupun kamu tidak sembah, supaya kamu sembah tu. Tapi bila padri kamu mengharamkan benda yang halal, menghalalkan benda yang haram, mu ikut. Mu ikut berlaku. Benda tu salah lagu mana pun. Kerana mulik, apa ni, tubik daripada mulut padri, tubik daripada mulut pendeta, pokok mu bakal ikut berlaku. Ada dalam tafsir tu dia sebut. Yuharrimuna al-halala wa yuhalliluna al-harama. Mereka mengharamkan benda halal, menghalalkan benda haram, mu bakal turut berlaku, dia kata. Itu maksud menjadi kesembahan tu. Bila kita turut manusia dalam benda yang bercanggah dengan agama, maka kita sudah berlaku syirik. Kalau kita mengaji betul-betul akidah. Tapi kalau kita sebut benda ni, orang serah itulah. Tapi kalau mengaji betul-betul kita akidah, memang jelas. Memang jelas. Syirik ni benda halus yang kita kata tak nampak. Sebab apa sebutlah kalau mengaji betul, terlalu tanya ustaz mana-mana pun. Kita sakit. Kita makan ubat. Siar. Tu hewi siar dengan ubat. Kita kata muju aku makan ubat ni siar. Syirik dah. Kalau kita mengaji sungguh, syirik dah. Sebab kita letak tu atas ubat. Tak boleh kita letak atas ubat. Sebab siar kita bukan kerana ubat. Siar kita kerana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul-betul mengaji akidah. Sebab tu tak boleh. Oh aku siar ni muju ada ubat ni siar. Muju ayat kukuk. Tidak orang masuk dalam rumah aku. Kerana ayat kukuk aku dah bangun, orang tak ada curi rumah aku. Tak boleh dah. Terah rojok kita akidah. Jelas sebut bagai-bagai lagu tu. Boleh jadi syirik kita. Tak kalau pakai azimak ke apa ni semua kalau kau syirik. Boleh jadi syirik lagi. Ni nak ayat haluh bagai tu. Sebab tu ngaji tu penting. Nak ayatnya kena ngaji. Kita hari ni kadang-kadang main-main lah. Kecek ni tak cermak mulut, tak jaga ke apa. Nak kecek-kecek, nak buat. Pasal kita tak ngaji boleh. Hal tu jadi masalah pada kita hari ni. Tapi kalau kita ngaji betul-betul sebab tu kena cermak benar. Kita boleh kata, dengan izin Tuhan mujul aku makan ubat ni, dengan izin Tuhan siap. Kena lapik sikit situ. Mujulah aku makan ubat ni dengan izin tu, siap. Kena lapik tu. Jangan duduk dengan tak lapik. Berasak punggung. Kalau duduk dengan tak lapik, berasaklah punggung. Tu nak ayat petingnya agama. Tu peting nak ayat haluh. Halu. Jadi, balik pada cerita ni. Jadi Nabi kata, dalam agama mu, amalan mu dia tu. Bila tu alim mu kata, benda salah pun muturu, benda tak betul pun muturu, itu maksud menjadikan Tuhan. Barulah Adi bin Hatim ni peheh. Dia peheh, lepas tu dia kecek-kecek dengan Nabi tu. Nabi teriak banyak kara lah. Kalau baca tafsir tu, akhirnya dia masuk Islam. Dia buai salik dia tu, masuk Islam. Masuk Islam. Jadi kita hari ni kita tak cermat. Sebab tambah tegur contoh pakai t-shirt kan. Kadang-kadang t-shirt tu tulisan-tulisan tu boleh bawa pada kufur. Lambai-lambai di baju kita. Lambai di t-shirt kita, big yang kita pakai kadang-kadang, boleh membawa kita kepada kufur. Tapi kita tak cara. Tapi pakai baju Carlsberg, mari semayang masjid. Allah Tuhan. Baju Carlsberg. Tapi Carlsberg. Mari semayang di masjid. Maya tu bagus. Tapi Carlsberg tu arok. Song lagu kau pakai baju Carlsberg, mari semayang di masjid. Semayang tu tak kena dah pakai baju. Elah arok. Tapi kita hari ni gambar mana? Jenis tak cara asal boleh ya baju beli orang bui gomo gilah tak cara berapa. Tu nak ayat banyak benda tak cermaknya kita. Jadi balik pada cerita kita, jadi boleh menyebabkan kita ni syirik dan kemudian orang Kristian terutamanya menjadikan Nabi Isa ni anak Maryam itu sebagai sembahan sedangkan Tuhan tidak memerintahkan mereka kecuali liya'budu ilahan wahida, menyembah Tuhan yang satu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Bawah tu dia tulis kan. Yakni mereka menerima sahaja didikan-didikan asuhan-asuhan
atau hukum-hukum yang hanya berdasarkan pendapat-pendapat pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat mereka yang tidak berasal dari agama. Kita pun hari ni kena lagu tu, sebab tu kita dengan orang alim pun hormat-hormat. Tapi ada kaedah dia dalam agama. Bila dia orang alim kecek, orang lain kata, kita kena tengok, kena atau tak kena dengan asas agama. Sebab kalau tidak, dia jadi lagu ni lah. Tu ere belakang. Dan kadang ada setengah, bukan semua, tapi benda ni berlaku, manusia kan. Dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi apa, waktu bit benda-benda pelik. Orang percaya ke dia, turut dia. Akhirnya penuh habis orang. Kita turut belakang. Sebab tu, ngaji tu penting. Lagu mana nak kenal? Kena belajar lah. Daripada belajar tu, kita boleh faham. Bila orang ni kecek, rasa tak kena ni. Walaupun dia boleh jadi orang lain. Tu nak ayat. Sebab kita hari ni bila sebut orang lain, Allah. Dan sebab tu ambil selalu sebut, kita dengan orang lain ni siapa-siapa pun tak boleh taksub. Hak kita boleh taksubnya Nabi seorang. Nah, sebab Nabi je tidak akan salah. Dalam bab agama, Nabi tak akan silap. Nabi boleh jadi ada kesilapan dalam urusan dunia. Tapi dalam bab agama, Nabi tak akan silap. Wa ma yantiqu anil hawa. Tuhan sebut, Tuhan janji dah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Tu Tuhan sebut dah. Nabi ni tidak akan berkecek mari daripada nafsu dia. In huwa, kecuali benda tu wahyun yuha, wahyu yang Tuhan beri. Dalam bab agama, ulama tafsirnya dalam bab agama, dalam bab harian ni ada beberapa kesilapan Nabi sebab atas sifat dia manusia. Tapi di segi agama Nabi tak kesilap. Nabi tak kesilap. Jadi hanya Nabi saja yang kita tak boleh bahas. Orang lain ni kita kena timbang. Bukan timbang dengan dacing, timbang dengan ilmu. Timbang dengan ilmu. Kalau dacing kena dacing untuk perai, hanya oleh kita. Timbang dengan ilmu. Sebab tu Imam Malik sebut, kullun yu'khazu min qawlihi wa yutra ila sahiba hazal qabri. Kata Imam Malik. Imam Malik ni imam di Madinah. Guru kepada Imam Syafi'i. Malik bin Anas. Dia duduk di Madinah. Dia panggil Imam Darul Hijrah. Pemimpin bumi hijrah. Sebab dia ni duduk di Madinah. Mengajar di Masjid Nabawi. Mazhab dia mazhab Maliki. Ulama yang paling awal sebelum Abu Hanifah. Lepas tu baru mari Abu Hanifah. Lepas tu baru mari Imam Syafi'i. Dalam susun ni mazhab. Mazhab Maliki ni mazhab awal. Jadi dia sebut dalam mengajar dia, kata-kata yang siapa hari ni terkenal. Kullun, setiap orang ni dia kata, yu'khazu min qawlihi wa yutrak. Kita boleh ambil, kita boleh tolak pegangnya dia. Pandangnya dia tu, ada kita boleh pakar, ada tak boleh pakar. Illa kecuali sahibah hazal qabri. Kecuali tuai kubur ni. Dia tunjuk kubur Nabi. Tuai kubur ni ya, kita tak boleh tolak. Hak dia tu betul belakang. Dia sebut. Masyhur ni kata-kata dia. Setiap orang ni kita boleh dengar, boleh tapih. Hak mana betul kita ambil. Tapi kalau tak kena lari, tolak. Nabi sorang ya kita tak boleh nak main bilih tak sia ni nak pakai tak boleh. Nabi bukan kelas tu. Dia bawa hak Tuhan betul. Kita manusia ni atas sifat kita manusia ada ambo sendiri. Lagu tu juga ambo ni berat lagi muka kita bukan siapa perekat tu. Ni ulama yang mustahid. Imam Malik sebut dah. Imam Malik sebut. Sebab tu Imam Syafi'i kan tubik mazhab dia sendiri. Walaupun dia ngaji dengan Imam Malik. Kita baca dalam sejarah dia deng ngaji dengan Imam Malik. Imam Malik sebut, orang tanya dia siapa dia, anak murid dia paling hebat. Dia kata, Muhammad bin Idris. Bagi dia, anak murid dia, ramai-ramai, ribu-ribu anak murid dia tu, yang paling hebatnya, Muhammad bin Idris. Iaitulah Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Kita hari ni sebut, Syafi'i. Nama dia sebenarnya Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Baku Arab tulik. Omong ni tahu, ngapa kera eduh. Lidah dia, lidah harap sungguh. Mok dia letak pada pasir. Pero orang Arab Badui pero. Sebab tu lidah dia, ilmu dia Arab tuling. Dia tak duduk bandar, dia besar dia tak kalangan Arab. Jadi bahasa-bahasa Arab kau asal ni dia reti belako. Ne tahu ngapa kro edoh. Bayarlah kita ne tahu duduk berambak. Anak kita kalau ne tahu kak duduk berambak main ni baru tu. Ni dia mok dia ni latih sungguh. Mok dia ni hebat kali terbaca mok Syafi'i. Satu kali dia dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid. Ada cerita kan? Cerita. Dia Imam Syafi'i ni banyak cerita-cerita. Peliknya. Imam Harun Ar-Rasyid nak bunuh dah dia. Dia pergi tu. Panggil tengah malam. Tu ayat kedua. Hak pertama ni sehari. Sehari dia pergi.
Harun al-Rashid tak jadi pun. Bui pitih 5,000 dinar. 5,000 dinar ni banyak lah. Belah ni tak tahu apa 10,000. Bui. Bui ke dia? Dia balik-balik sampai rumah. Tak ada siapa. Tangi. Mak dia tanya, gabu dia boleh pergi istana. Dia teraja bui. 5,000 dinar. Padahal mana pitih tu? Mak dia tanya. Tak ada dah mak. Apa bagi habis ke tengah jalan. Daripada istana nak balik rumah dia tu. Habis dia bagi pitih. Pada dia ni bukan ada pitih. Kalau kita kat bus dalam kain huga balik susu tu. Dok kalau kena kita dia tak gitu ya. Dia ni balik-balik rumah mak dari mana ada dia tak ada siabuk dah mak. Buat ke apa? Apa bagi habis tengah jalan. Dia kata mujur mu bagi habis. Kalau mu balik ni ada sama ya dalam poket mu aku ambak dia kata. Oh mak oh, tak temung lah. Kalau mak kitanya pihak kita tak nak balik piti. Kalau mak kita lah ni dok bahasa budak bodoh. Oh, pergi tempat orang bagi piti balik saja. Oh, no, oh ya. Jadi mak dia kata muju, mu tak balik sama. Kalau mu ada sama dalam poket mu aku ambak mu tubik dia kata. Allah padailah anak setara tu. Mati Imam Syafi'i tu. Nak ayat hebat. Jadi Imam Malik kata murid dia paling hebat Syafi'i. Kau paling dia kasih. Yang dia hormat, kagum dengan ilmu Imam Syafi'i. Tapi Syafi'i ni tu bagi mazhab sendiri. Mazhab Syafi'i. Tak turut tok guru dia. Bezo banyak dengan pandangan Imam Malik. Itu nak ayat. Sebab pandangan tadi lah. Pandangan ilmu. Sebab tu Imam Malik kata dah. Semua orang ni boleh pakai, boleh tak pakai. Sebab tu kita dalam mazhab pun jangan taksub. Bila kita pergi satu, kita pergi mazhab. Kita orang jahil ni kena turut mazhab. Ada kata tak payah pakai mazhab. Setara Imam Ghazali tu ada mazhab. Tidak duk main bodoh gitu duk. Sebab kelas kita ni kena turut mazhab. Kelas kita. Tak ada ilmu kita ni tak ada mazhab. Orang supaya Imam Bukhari boleh lah tak ada mazhab. Tapi setara Imam Nawawi, Imam Ali tu pun turut mazhab Syafi'i. Imam Ghazali yang hebat tu turut mazhab Syafi'i. Kita ni boleh mari zaman lain aku tak siap pakai mazhab mana-mana. Akhirnya mazhab gong lah. Mazhab sendiri mazhab gong bagi. Tapi nak royaknya jangan taksub. Apa nak sebutnya jangan taksub. Sebab kita ni ada kelemahan ada kekuatan. Dan sebab tu jangan baloh seumur-umur sebut. Jangan baloh bab mazhab. Jangan baloh bab benda-benda yang tidak menyentuh prinsip. Pekoh ni benda dipanggil benda furuk. Kalau kita boleh baloh dalam bab akidah. Boleh baloh. Tapi bab furuk yang kita panggil fekoh ni tak ada masalah apa. Orang dulu beza pandangnya lebih pada kita lagi. Lebih halim pada kita. Ngapa Quran lebih juru pada kita. Tak boleh selesai bab perbezaan. Tiba-tiba kita hari-hari ni nak suruh jadi so belakang. Tak betul. Tak betul kita. Paduk kata orang tu salah, orang ni salah. Masih-masih ada hujah belakang. Dan memang hujah masih-masih menasabuh. Menasabuh. Dan kita hari ni pun banyak rahmatnya. Kerana banyak mazhab. Kalau kita ni so mazhab. Rasa tak nguah kita. Tak nguah. Sebab tu ulama kata bila kita jadi khajik. Bila kita meretuk. Imam ataupun pemimpin ni dia tak boleh terikat dengan mazhab. Dia ada mazhab rasmi negara. Macam contoh kita Malaysia ni mazhab Syafi'i. Itu mazhab rasmi. Di segi akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau tu tak ada masalah. Tapi dalam mengurus negara, tapi kita tak boleh terikat. Kita tak boleh terikat. Sebab kalau kita terikat, kita tak boleh nguah. Sebab tu hamba sebut soal macam tu, bila mari bak zakat terah. Zakat terah ni dalam mazhab Syafi'i, tak sah kalau kita bayar dengan pitih. Bacalah kita al-um tu, tak sah bayar dengan pitih. Imam Syafi'i sebut dalam bab kitab zakat tu dalam al-um tu zakat fitrah ni min qutil balad iaitu lah makanan yang mengenyangkan bagi orang situ. Kalau kita makan nasi berah. Orang makan roti gandum. Kalau orang Afrika, Algeria, apa ni Somalia ke apa, pisang. Dia makan pisang buat tu tak makan nasi bagi kita. Memang makan pisang. Saya ada saing orang Nigeria tadi saya sebut pasal orang tu Somalia. Dua-dua ni pesyarah sekali masa UI. Dia kata main negeri dia makan pisah. Makan pisah pagi, tengah hari, petang pakai pisah. Cuma dia tak makan sebutir-sebutir gitu dia buatlah dia dia gaul dengan gotu dengan goni makan. Tapi nasi ni jarang nak makan nasi kata. Pisah makan ni hari dia. Kenyang dengan gitu. Tapi memang pisah ni oh kalau kena dua butir. Oh kenyang. No pisah galo tu pula kak. Oh. Oh dah. Parok kalau kena waktu tu.
Dua butir. Oh, no, oh, ya. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i betul, memang tak sah lah. Tapi ulama kita berijtihad, majlis ugamu kita ni berijtihad ambil talfiq mazhab. Talfiq ni belapik lah. Belapik mazhab, iaitulah mazhab Abu Hanifah. Bayar dengan pitih. Bayar dengan pitih. Dan mazhab kita Syafi'i, tak boleh bayar awal. Terus, tak sah. Terus ni kena lah ke ujung. Kau afdahnya, petai ataupun pagi raya. Petai hari akhir ataupun pagi raya. Kalau bayar awal, tak boleh. Tapi kita ambil mazhab lain. Mazhab lain ni, awal poso tu boleh bayar dah. Lepas tu boleh bayar dengan pitih. Itu mazhab Abu Hanifah. Satu pendapat saya dengan mazhab Syafi'i, Al-Bulqini. Kalau kita baca dalam kitab, Imam Al-Bulqini. Salah satu saja ulama yang mengatakan boleh bayar dengan pitih. Tapi orang lain semua tak boleh. Sebab tu di kita Malaysia ni, talfiq. Berlapik mazhab, ambil mazhab Hanafi. Supaya memudahkan. Macam Amal kata, kata tidak kak, letih lah pakai awak main berah. Secopok-copok penuh masjid ni. Tak duduk lah tu imej. Nak terawih mana? Pas kalau kena anak muka 8,000, 10,000, tak cakap tolak berah. Patak. Patak besing. Seru. Jangan dulu kan. Seru. Tak main tolak tu. Pak secopok tu lagi mari. Siapa susah nak bayar terus ni. Kena hak pulut. Telur kat cakap ngapa tak jadi. Dah kena beli dulu berah. Lepas tu bayar pula. Hau tu main tolok seru seri. Hau patak besing. Jangan dulu. Jadi nak oyak, mujurnya ada mazhab. Ada pandangan yang berbeza. Kalau tak ada pandangan berbeza, kita jadi lemah. Dalam agama kita jadi lemah. Sebab tu ada hadis walaupun tak ada dalam kitab sah. Kalau kita baca ni, hadis ni setakat ambang ngaji ni, tak ada dalam kitab-kitab sah. Dan setengah ulama kata bukan hadis. Iaitulah ikhtilafu ummati rahmatum. Perbezaan pandangan umat aku ni merupakan satu rahmat. Rahmat. Sebab tu hormatilah perbezaan pandangan ni dalam benda-benda yang tidak menyentuh akidah. Betul asu maknanya. Tak usah duk baluh lah bak ni siapa kita ni tak usah jadi makmum mazhab tu. Tok Imam mazhab Hanafi kita tak usah jadi makmum. Ada masa gi Mekah pun tak semayan jemaah dengan Tok Imam Mekah sebab dia kata mazhab lain. Ada lah gitu, memang ada. Mana sama sama pergi Mekah orang cerita. Ada satu kumpul duduk di masjid saja dia hati. Tak tahu pergi Masjidil Haram. Maya itu dia bawa Tok Imam dia seorang. Turut Tok Imam tu. Allah, gong dengan Tok Imam. Bagi hamba sungguh minta maaf lah pun sebut je. Tara tu pergi Mekah tak pergi semayang Masjidil Haram. Maya tempat asrama dia. Pasal dia kata mazhab lain tak sah semayang mazhab Hambali. Allah kata parut nisa juga. Kau sedap dia kata pasal tak baca bismillah. Ni ayat tu tak jahil tu. Mazhab lain semua baca bismillah belakang. Kau cuma tak bunyi ya. Kalau kita duduk dekat dia, terang kita duduk dekat. Bunyi. Dia baca. Cuma tidak derah. Sebab dia kata bukan sebahagian daripada Fatihah. Dalam mazhab kita ni, Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian daripada Fatihah. Sebab tu baca derah. Mazhab lain, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sebahagian daripada Fatihah. Dia ni pembuka kepada surah. Sebab dalam Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia kata, tu bukan sebahagian daripada Fatihah. Qira'ah tapi bukan Fatihah. Sebab tu dia tak baca dah. Tapi baca. Dia baca. Pam Mekah tu kak, terperhati subuh. Rekat kedua kan, dia cacai lama kan. Rasa kata. Kita sampai subuh kan, bila bangun rekat kedua tu, lama dia diri. Dia tidak sujud lalu. Dia nak perlukan kita baca. Doa kunuk lah tu. Bacalah kita kalau kita suruh was-was dengan dia kan. Bacalah doa kunut masa tu. Semua jangan duk baca derah terkejut orang dalam masjid. Nama Allah Mahdina fi manai op lakai pun amin. Serabut perut dalam masjid lagu tu. Terap ganti kalau kita pergi Mekah. Madinah baik, Mekah baik. Subuh tu biasa tak imej diri lama. Nyak mata dia nak ibluwe. Nak ibluwe. Kita nak suruh kita baca. Baca pun baca. Dah ambil masa lah. Jangan hidup main vokap pun. Allah mahdina fi man hadai. Wah, tak ada sudah. Lah, jawab dia. Tak ada sudah. Baca lah masuk gear gah sikit. Jadi, waktu paling mudah. Baik. Kita sudah sikit lagi. So ayat. Bahawa kita boleh berhenti. Tidak ia jadi pelik. Ayat 32. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi'afwahim wa ya'ballahu ila ayutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka. Iaitulah orang kafir tadi hendak memadamkan cahaya Allah, agama Islam dengan mulut mereka. Sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya.
sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Wallazi ayat 33, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah iaitu Tuhan yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar iaitu agama Islam untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi Tuhan sebut dengan jelas dia atas Nabi Muhammad ni. Bukan pandai-pandai Nabi, bukan orang lain atas dak Tuhan. Tuhan sendiri atas sebagai rasul dan mari ni gapo dia? Bawa petunjuk dan agama yang benar. Ha ni jaminnya Tuhan. No ya Islam ni dinul haq. Agama hak betul. Lain pada Islam ni tak betul belaka. Ha tu kita kena duduk situ. Bukan kita hina agama orang. Bagi dia betul lah agama dia, tapi bagi kita tak ada agama yang betul kecuali Islam. Lain pada Islam tu tak betul lalu. Menyeleweng, ada hak benda tak kena apa, tapi Islam saja dinul haq. Inna dina indallah Islam. Ha, dia kita kena duduk pendirian gitu. Sebab tu kita tak boleh kata agama ni serupa. Dalam Islam tak boleh kata serupa yang agama ni. Tak boleh. Pasal dinul haq ni Islam saja. Kristian tidak diiktiraf. Walaupun asal mari daripada Nabi Isa. Yahudi asal daripada Nabi Musa. Tapi dari perspektif Quran, semua ni sudah ada penyelewengnya. Apa ni pemalsuan. Salah tafsir dan sebagainya. Ya bukan lagi layak untuk dipanggil dinul haq. Ha, dinul haq ni hanya Islam saja. Ha, tu waktu kita kena jelas. Sebab tu apa kita tak boleh liberal dalam agama. Persamaan dalam agama. Tak boleh. Bukan kita hina agama orang. Okay? Tapi pasal kita ni dia ada kelas dia sendiri. Kelas dia sendiri. Tak okay lah kereta Bentley. Nak letak sekali dengan Datsun Wahulu. Contohnya lagu tu. Ha, nak letak. Ngam sedih tak letak Bentley. Bentley ni dia ada a class of its own. Orang putih kata. Kecil putih sikit. Ha, dia ada kelas dia sendiri. Kelas dia tak boleh nak banding dengan siapa-siapa. Kelas dia tu. Kalau je kat Patik Filik. Patik Filik ni, dia ada kelas dia sendiri. Nak letak dengan Rolex, tak ada lagi. Rolex ni habis teh dah kalau kita orang Kelantan ni radu. Tapi kalau sebut Patik Filik, tu kelas lain. Kelas dia tu bukan-bukan kelas ni. Tak boleh nak letak, tak boleh nak letak banding. Jadi Islam ni, dia ada kelas dia. Kelas dia tu. Kelas dia tu, ya kita tak boleh nak banding dengan agama. Sebab tu, dalam Islam, kita tak boleh sebagai Islam, kita agak agama ni sama. Tak boleh. Cuma ada persamaan. Dalam ajaran-ajaran ni, terutama dalam Kristian, dalam Yahudi ni ada banyak persamaan kerana dia asalnya daripada agama langit. Ha, ada banyak persamaan. Walaupun bukan satu patut. Ha, macam contohnya, tak boleh berzina. Dalam Bible, dalam Taurat, memang jelas tak boleh berzina. Curi tak boleh berzina, tak boleh rasuah, tak boleh bunuh orang, tak boleh berlaku. Hak tu memang sama dengan kita. Cuma hak dia larinya dari segi akidah. Segi kenabian. Hak tu banyak bertemu dengan kita, tak boleh bakal tu. Tapi banyak benda-benda yang ada persamaan yang kita boleh bertolak asuh dah lepas. Tapi nak kata serupa, duduk setara tak boleh. Ha, situ kena faham, biar ada beza sikit situ. Tapi jangan hina agama orang ni, kok mana pun jangan hina. Sebab Quran sebut dah lakum dinukum waliyadi. Giamu agamamu, aku agama aku. Pegang masing-masing. Tapi kita tak boleh nak turun Islam ni biar serupa dengan orang. Setara dengan tak boleh. Ha, sini kena pergi sokmo tu. Kena pergi takut jadi masalah kita tak faham ni. Kita akan banyak longgar dalam agama. Jadi kita berhenti setakat dulu sebab kalau kita pergi dia masuk isu lain. Isu lain 34 ni ada kaitan tapi isu lain sikit. Jadi kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah ya akhirat teh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.